mumpung. Bi, gimana rasanya, Bi? Alhamdulillah. Dan tiga hari yang sangat berkesan sekali bersama Anji, HMS, terima kasih yang sudah menampingi sampai 3 hari ini, dan juga buat keluarga-keluarganya yang membantu kelancaran setiap acara yang dibuatkan buat ini. Semua acaranya berjalan dengan lancar, dan tadi acara terakhir yaitu di Dompu spektakuler banget, meriah banget, dan alhamdulillah sekarang kita lagi makan-makan. Makan-makan di mana nih, Bi? Di rumah bos Putri. Betul. Jadi kita makan apa aja nih? Ada kita baca perongge namanya kalau di rumah. Terus ikan bakar, terus ini ada ini sambal bawang, terus kecap, terus ini apa namanya, ini kakao. Oh, kalau di rumah ya. Jadi alhamdulillah ya. Pak Haji ini nggak bisa dengar Ebi ngeluh atau Ebi mau apa aja, harus langsung diturut ya. Masya Allah, Bapak sangat hati, sangat kewalian, dan ingin Ebi itu nyaman gitu. Masya Allah. Pak, gimana kesannya Pak Haji? Apa kata dia, nyaman? Iya kan, kita nggak berani sama dia kalau nggak bagus, nanti dia nyanyinya nggak bagus, kita kena marah sama orang. Jadi harus memberikan apa namanya, kalau dia belum ngomong aja, kita udah harus memberikan A gitu. Jadi kalau kita tidak memberikan pelayanan yang bagus, ya nggak boleh gitu. Harus gimana cara supaya dengan pelayanan yang bagus ini dia bisa memberikan sesuatu tampilan yang prima. Kalau tampilan prima seperti hari ini, sampai coran-coran luar biasa tadi. Soalnya warna dom tanda, jadi gitu. Warna dom tanda, dia senang jalan sampai ini. Saking bagusnya saya ngantuk dan tidur di mobil. Tapi penampilan tadi, pas penampilan terakhir untuk hiburan hari ini, hiburan saat ini, ternyata sangat luar biasa ya penampilan, keluar semua powernya ya. Alhamdulillah, soalnya kan dari penontonnya juga yang heboh banget kan, jadi Ebi juga kayak terpacu gitu, adrenalinnya buat menampilkan yang lebih spektakuler lagi. Terus tadi juga situasinya kan lagi hujan dan ada pemadam kebakaran, jadi disemprot ke atas airnya gitu. Semuanya manja. Jadi mungkin ada pesan-pesan Ebi untuk masyarakat Kota Bima, Dompu, Sape khususnya. Assalamualaikum. Memang mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tanpa keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ebi nggak akan bisa berjalan seperti sekarang dan nggak akan bisa melakukan aktivitas seperti sekarang. Dan juga Ebi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkhusus Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Dompu, yang dari Lombok juga, yang dari Sumatera. Itu kan jumpa dia kan, Kota Dompu, Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu, Lombok, Sumbawa dan Mataram juga sempat datang. Dimanapun semuanya berada, dan juga Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Wera, Wawo juga, Masya Allah, terima kasih banyak atas antusiasnya dan kehadirannya di konser Ebi kemarin. Dan juga untuk SMP Negeri 4 Sape, sekolahnya Ebi, terima kasih banyak. Ya, jadi apa namanya, perjalanan 3 hari sangat luar biasa. Setpasca Ebi runner up, dan kita bersyukur tentunya kita memberikan support buat dia agar panjang umur, sehat. Seperti yang saya katakan, dia tidak hanya milik dari orang Bima tentunya. Banyak sekali terhibur alhamdulillah seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ketika anak ini nyanyi, rasa semangat dan spirit bagi orang perantau itu sangat luar biasa. Kita doakan Ebi sehat panjang umur, memberikan hiburan tidak hanya orang kampung halamannya, tapi seluruh Indonesia, bahkan sedunia. Dan insya Allah, sekali lagi kita berdoa berharap
tidak hanya bernyanyi, tapi banyak prestasi lain yang bisa diukir, yang bisa ditorehkan oleh Ananda Ebi di seniman ini. Dan tidak hanya sekarang aja dia kembali ke kampung halaman. Dan mudah-mudahan tidak hanya di Bima, di Dompu, di Sumbawa, atau di mana. Tapi pokoknya kalau Anda tidak datang menyaksikan Ebi nyanyi, bisa menyaksikan juga di YouTube-nya dia atau di YouTube saya. Nah, jadi boleh deh gitu. Pokoknya apa Ebi namanya? HMS Channel. Oh iya. Yeah. Dan juga benar tadi kata pagi. Iya. Iya, waktu nyobain gaik. Bukan cuma ya berkat semuanya juga Ebi bisa sampai ke titik sekarang, dan juga inilah salah satu orangnya HMS yang sudah membantu Ebi dari awal, Ebi sebelum ikut audisi juga, dan sampai Ebi selesai audisi beliau masih menyempatkan waktu buat terus mendampingi. Saya memang menyempatkan diri kalau Anda ini nyanyi di Indosiar. Iya. Saya sempat, pokoknya saya datang ya, pulang kerja datang. Tapi nyanyi pertama saya enggak sempat, nyanyi kedua alhamdulillah sampai dengan selesai saya bertugas di luar negeri pun saya nonton, nontonnya jarak jauh. Oh ya, kalau nonton itu menarik sekali pokoknya. Apa dinyanyikan Ebi tidak hanya saya saja, tapi seluruh orang yang mendengarkan lantunan Ebi itu sangat luar biasa. Nah ini orang ini luar biasa. Lihat kalungnya besar. Saya mau bilang kalungnya besar. Iya, saya udah bilang kan kalungnya. Tapi banyak kesamaan kita kemarin tuh. Kemarin kita pakai celana sobek sama, kemudian ternyata padahal nggak janjian parfumnya sama ini. Lagi ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi umur panjang, bisa memberikan spirit dan support buat Ebi. Tidak hanya di yang bisa kita lihat, tetapi kapan dan dimanapun juga dia berada, dalam rangka memberikan sentuhan silaturahmi buat siapapun juga yang bisa menyaksikan tampilannya. Rabiun Harista Ramdan. Rabiun Harista Ramdan. Panggilannya Ebi. Jadi R, 3 R ya. Kalau kita satu R. Tadi sempat ya dikasih grosso apa ini? Sampai ditangkap ya tadi ya. Lengket banget tangannya kalau di. Ini Srikaya. Lihat tadi Srikaya. Tidak ada seri miskin. Jadi kita lihat tampilannya Ebi yang paling fenomenal di selama di Indonesia itu adalah ketika dia naik kling hampir jatuh dan ketika dia sakit. Jadi semua orang nervous semua tuh. Siapapun juga yang merasa memiliki binamu, tapi luar biasa gitu penampilannya, dan memang punya talenta yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menghilangkan trik ketika klingnya mau jatuh dan dia bisa lompat gitu. Sehingga banyak media sosial mengatakan bahwa Ebi memang memiliki talenta yang, artinya apa yang dimiliki Ebi ini berkat doa kita semua dan support dari kita semua. Ini Ebi luar biasa, sepatunya ini luar biasa, udah baru. Alay. Apalagi kacamatanya tadi. Kacamata itu saya kemarin sempat make, tapi memang luar biasa. Kalah ganteng dengan orang yang punya kacamata. Aduh. Oke, sehat selalu semuanya. Kapan dan dimanapun berada, kita tetap support siapapun juga yang ada di samping kita. Terutama orang-orang yang bisa memberikan spirit dan kebahagiaan buat kita semua. Ya, Bi. Oh iya, anu dulu apa tadi, Bi? Tanggal 30 apa, Bi? Iya, 30 insyaallah perilisan video klip single kemenangannya yang juara 2 kemarin di Indonesia. Oh, ada lagunya apa judulnya? Jangan lama-lama. Refnya dong sekali. Saya juga bisa nyanyi, cuma enggak mau nyanyiin yang benar. Saya enggak sanggup. Kalau suruh pidato kalah dia, tapi kalau suruh nyanyi jago. Ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa salam Majalah. Dadah.